Mas Regar. Nah, kali ini aku lagi nginep di Royal Safari Garden. Aku nginep di sini 3 hari 2 malam sama keluarga tuh, di sana ramai banget. Dan sekarang kita habis breakfast tadi di sini, view-nya bagus banget, langsung lihat zebra sama di situ ada walabi. Dan sekarang udah mau jam 11. Jam 11 ini ada animal show. Jadi kita akan explore Royal Safari Garden ini seharian karena luasnya tuh katanya luas banget ya. Aku dengar katanya 14 hektar luas banget, jadi kita harus naik warawiri abis ini. Enjoy! Terbang ke sini agak berat, tapi ternyata dia baik banget, gak akan gigit. Tadi kita naik mini train, itu juga seru. Abis dari mini train kita naik gajah. Kalian yang kesini harus cobain sih naik gajah. Di sini tuh seru banget, jadi kita nggak perlu kemana-mana, semua aktivitas ada sampai sore, sampai kalian capek. Jadi kita bisa ngabisin semuanya di sini, happy banget. Nah, jadi wahana ini untuk kita animal feeding itu namanya African Adventure. Kalau kalian mau kesini jangan lupa tanya aja, aku mau ikutan wahana African Adventure dong. Itu di sini ada 8 satwa yang berasal dari 3 benua, yaitu Afrika, Amerika, dan Asia. Dan semua satwanya ramah-ramah banget. Liburan ke puncak kayak di Royal Safari Garden.